Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Koko Ci. Hari ni Cik Kia nak share berkaitan tentang rupanya Ira Kaza ada ibu mertua tiri, seorang artis popular. Nur Saadah, apa ceritanya ni? Yusof Aslam, pengarah, pelakon dan juga penerbit filem. Siapa yang tak kenal dengan nama dia ni, betul tak? Lagi-lagi sekarang ni bila cerita rumah tangga anak menantu dia tengah jadi buah mulut netizen. Datin Fatimah Ismail pula, wanita yang jadi pilihan dia, isteri suri hati dan juga ibu pada empat anak dia, Muhammad Faizal, Muhammad Syamsul, Nur Syamin dan Muhammad Syafiq. Datin Fatimah pun mesti korang kenal sebab dia ni selalu sokong Sarah dan juga berani untuk bercakap, cakap anak dia Syamsul bersalah buat bini pertama dia macam tu. Tapi tahu ke korang yang sebenarnya Fatimah ni bukan isteri pertama kepada Yusof Aslam. Yusof pernah berkahwin dua kali dan kali pertama dengan penyanyi Allahyarhamah Raja Nur Saadah Salahuddin tahun 1978. Sayangnya jodoh mereka tak panjang dan bercerai 2 tahun kemudiannya. Rumah tangga diorang juga tak dikurniakan zuriat. Selain menyanyi, Allahyarham Raja Nur Saadah sebenarnya juga seorang ahli perniagaan kosmetik. Arwah meninggal waktu umur dia 69 tahun disebabkan jatuh dekat bilik air pada tahun 2017 lepas. Dikatakan juga arwah ada hubungan rapat dengan kerabat negeri Selangor dan Perak. Tapi Cik Kiha tak pasti betul atau tak cerita ni. Lepas cerai dengan Yusof, arwah berkahwin dengan Datuk Mahayuddin Muhammad Yassin dan mereka dikurniakan seorang anak perempuan. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ini. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.